ini dapat memberikan peluang kepada pekerja-pekerja yang fresh graduate ataupun yang tidak graduate, walaupun SPM ataupun diploma, dia dapat memberikan peluanglah kepada secara terbuka. Event ini majlis sangat berguna, lagi-lagi untuk yang lepasan SPM maupun diploma dan degree lah. Pilihan peluang kerjaya itu sangat tinggi. Memang berbaloi untuk diteruskan. Majlis ini dapat membuka lagi peluang kepada student untuk melihatlah kerjaya yang lebih luas, apa yang mereka layak. Walaupun saya hanya STPM, tidak salah untuk saya meninjau SLIM. Jadi di situ saya ingin merebut peluang jika ada rezeki, insya Allah. Jadi pada saya mengadakan SLIM ini, saya harap dia boleh berlaku setiap tahun lah, terutamanya kepada warga Sabah. SLIM, kita dapat experience. Para hadirin, mengumumkan ketibaan yang berhormat Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Program SLIM ini kali kelima bagi membawakan peluang-peluang pekerjaan dan latihan khusus kepada semua pencari kerja di negeri Sabah. Saya dengan sukacitanya mengumumkan perasmian program Temuduga Terbuka SLIM, Skim Latihan Satu Malaysia di Universiti Malaysia Sabah.